Okay. Uh, kepada peserta mohon menunggu untuk uh, uh, peserta yang lainnya lagi proses memasuki nih memasuki webinar <tik> 嗯、哇，非常红。 Oke, okay, uh, untuk peserta sebelum kita mulai, uh, ada baiknya kita sama-sama uh, melihat all of games-nya, aturan main uh, acara ini. Nanti, jika ingin bertanya, uh, silahkan uh, diketik di pertanyaan. Chat box yang uh, dika di di Zoom kemudian uh, uh, peserta memastikan uh, ketika sedang tidak tidak berbicara nanti untuk uh, mematikan ininya mem -mute zoom Zoomnya Sembari menunggu peserta yang lain, sebentar lagi kita akan mulai untuk peserta uh, membaca aturan mengikuti webinar, supaya sama-sama kita uh, memahami dan menetapkan uh, kegiatan ini nanti. 对呀。Yeah. Baik, untuk peserta, insya Allah, jam sembilan lewat sepuluh, kita mulai. Apakah ada kawan-kawan yang uh, dikenal yang belum masuk? Uh, silakan untuk uh, menghubungi kawan-kawannya. Mungkin masih ada lagi persiapan. Jadi, ini peserta tersebar seluruh Indonesia, sebab ada yang dari Jambi di sini, ada Kalimantan, ada Sulawesi padang sidimpuan. Jadi bagi kawan-kawan atau peserta yang ingin menanyakan nanti bisa diklik di tombol chat kemudian jika ada waktu nanti kita persilakan untuk uh, menanyakan secara konvensional uh, ngomong seperti biasa webinar temanya ini tentang bagaimana peran koperasi terhadap UMKM. Jadi perkenankan saya sebagai moderator atas nama Malik Swega asli uh, Sumatera Utara. Acara ini diadakan oleh Ikamapsu, Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Sumatera Utara yang ada di IPB. Jadi kawan-kawan uh, yang apa namanya yang melanjutkan pasca sajana di IPB asal Sumatera Utara mengadakan kegiatan ini guna untuk apa namanya bagaimana kita mengetahui uh, detailnya kooperasi dan juga menyambut hari kooperasi kemudian uh, sebenarnya isu ini kita angkat uh, berdasarkan kegelisahan kawan-kawan kita khususnya bagaimana kondisi uh, umkm hari ini terlebih kondisi COVID yang kita hadapi sama-sama, COVID yang kita hadapi sama-sama hari ini, kemudian kita harus menemukan bagaimana formula bisnis yang baru di kondisi hari ini. Makanya kita punya apa namanya punya anekdot bahwa kooperasi itu tidak bisa dipisahkan dengan UMKM sebab UMKM itu jarang punya akses kepada bank Ya kan UMKM itu yang yang dia masih kebanyakan itu yang 99% persen yang ada di Indonesia itu sebagian besar hanya bisa diakses oleh perbankan. Oke baik uh, pembicara kita kali ini diisi oleh fakal koperasi sekaligus presiden direktur benteng muamalat Indonesia, Bang Kamarudin Batubara. Uh, beliau ini juga lulusan IPB, lulusan IPB pada tahun tahun berapa coba <laughs> tahun kalau tidak salah kan dua tiga empat bang ya tiga satu tiga satu tiga satu jadi beliau ini menyelesaikan S1 di di UNB kemudian lanjut di UNB kemudian lanjut S2 di UIKA jurusan ekonomi Islam E, mungkin langsung saja kita persilakan kepada Bang Komarudin untuk e, menjelaskan bagaimana sebenarnya peran kooperasi dalam menghadapi UMKM serta bagaimana tantangannya dan apa yang mesti kita lakukan supaya ekonomi kita ini bangkit ini karena sebagian besar sudah mulai gelisah kawan-kawan yang menjalankan e, usaha mikro kecil dan menengah kepada Bang Kamaludin kami persilakan. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat menyogot berarti ya kepada semua magister ini ya dari Sumatera Utara. Saya hanya berbagi aja di sini apa yang uh, kita lakukan 17 tahun terakhir. Uh, Mudah-mudahan bermanfaat dan Harusnya kita memang melibatkan diri menjadi pengusaha dengan semangat gotong royong. Jadi, judulnya adalah "Peran Koperasi dalam Mendukung UMKM di Era New Normal". Nah, kita ada dua kooperasi tadi: Malik menceritakan kooperasi konsumen benteng muamalah Indonesia itu usianya sebenarnya baru satu tahun enam bulan, yang lebih lama adalah Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Next, balik. Nah, ini penghargaan yang kita terima sebagai pribadi ada saatnya rencana wirakarya dari Presiden tahun 2018 kemarin, kemudian rencana bakti kooperasi tahun 2017 dari Menteri Kooperasi, dan juga kita masuk kooperasi penggerak pembangunan hanya 11 koperasi di Indonesia tahun 2017. Next. Nah, ini adalah penghargaan nazir terbaik. Nazir itu adalah pengelola wakaf. Koperasi Syariah Benteng Indonesia resmi menjadi nazir 2018 kemarin di bulan April. Nah, alhamdulillah sampai 2019 itu kita mencatat sejarah di negeri ini sebagai nasir terbaik dengan pengumpul wakaf terbesar nilainya 8,4 miliar. Dan ini dengan semangat gotong royong karena kita kumpulkan hanya 2000 dari setiap anggota kita. Sehingga ter dan terkumpul 8,4 miliar luar biasa. Dan ini akan kita gunakan untuk membangun rumah sakit gratis ya, pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi gratis juga masjid dan sawah 100 hektar dan itu harus kita kumpulkan dan lahannya kita sudah beli sekarang ada 20 hektar 15 hektar itu adalah wakaf 5 hektar nanti untuk asetnya koperasi sendiri next Untuk sama-sama kita ketahui, undang-undang yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang 25 tahun 92 ya kemarin sempat ada undang-undang 17 tahun 2012 tapi itu kemudian dibatalkan MK jadi kembali ke undang-undang 25 tahun 92 dan sekarang sedang digodok lagi undang-undang baru di Undang, di RUU Cipta Kerja sekarang alhamdulillah di RUU Cipta Kerja ini syariah pun masuk jadi nanti akan ada PP khusus tentang koperasi syariah Nah, ada lima jenis koperasi menurut Undang-Undang 25 tahun 92. Begitu juga Undang-Undang nanti yang baru itu pun tetap lima. Ada simpan pinjam. Nah, simpan pinjam ini ada dua. Ada syariah dan konvensional. Kemudian ada konsumen, produsen, pemasaran, dan jasa. Jadi lima jenis inilah koperasi menurut Undang-Undang di pasal 16. Next. Nah, ini yang memang menjadi apa ya banyak E, pertanyaan orang atau bahkan banyak orang tidak memahami atau masih bingung. Nah kalau kita lihat dari satu koperasi ini kumpulan orang ya badan usaha atau orang orang seorang artinya orang banyak. Nah di sini yang dia mengedepankan gotong royong itu bedanya dengan kapitalis kapitalis sendiri atau berdua itu bisa bikin perusahaan. Kalau koperasi itu disarankan supaya banyak dengan banyak orang sehingga dan potensi untuk gotong royongnya lebih tinggi. Tujuannya adalah memajukan kesejahteraan ya baik kepada anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya. Nah, di sini nanti makin banyak orang terlibat akan makin baik karena potensi modalnya akan lebih besar. Itu di pasal 3 tentang tujuan. Next. Nah, asas kooperasi itu kekeluargaan dan gotong royong. Nah, ini kalau kita lihat di ayat 2, wa tang'awanu alal birri wa taqwa wa la tang'awanu alal ismi walal... Tolong menolong dalam kebaikan, jangan tolong-menolong dalam... ...hatan. Gitu. Jadi ini benar-benar, ini harus kita pahami. Artinya, dalam konteks sebuah keluarga, pasti semua keluarga ingin sukses. Pasti semua keluarga tidak ada yang ingin saling... Tidak ada yang mau menyakiti, gitu pasti saling tolong menolong bergotong royong bagaimana supaya sama-sama sukses kalau kita di budaya kita gitu ya misalnya ada abangnya yang sudah sukses sekolah sudah sukses belum menikah sudah ada tanggung jawab untuk menyekolahkan anak adiknya bahkan ini sebenarnya mana Koperasi ini lebih berkibar di daerah kita di Sumatera Utara sana, kita bagian selatan ini. Kenapa? Karena kita ada Dalian Natolu, ya ada Morak, satu. Ini kan sebuah sama. Artinya, seperti saya bilang tadi, saya sangat yakin kalau ini kita pahami betul, Pak. potensi terbesar Pak. itu ada di kita sebenarnya karena kita sudah terbiasa dengan gotong royong itu. Dan kekeluargaannya sangat tinggi ya. Seperti di IPB ini kalau yang S1-nya IPB gitu ya, itu tahu bagaimana betul kita eh uh, sampai sekarang masih ada beasiswa untuk adik-adik kita yang latar belakang keluarganya kurang mampu gitu. Ya, dan ini masih berjalan sampai sekarang. Next. Kenapa sih harus berkooperasi? Nah, jadi di 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 BMI ini kita punya eh, lima apa pilar dan lima prinsip ya lima pilar kita itu bagaimana dengan ekonomi apa dengan sedekah pinjaman kita untuk perbaiki ekonomi ya ekonomi pendidikan kesehatan sosial dan spiritual instrumennya ada lima ada sedekah pinjaman pembiayaan ya tabungan atau investasi ekonomi harus kita capai lebih baik secara gotong royong pendidikan tentunya bisa anak-anaknya atau anak-anak anggotanya kesehatan keluarganya jiwa sosialnya kemudian spiritual karena spiritual yang baik ya kalau orang sudah punya jiwa spiritual yang baik pasti sosialnya tinggi next Yang harus kita pahami adalah kooperasi itu anggota itu sebagai pemilik, anggota sebagai pengguna, anggota sebagai pengendali. Artinya apa? Maju mundurnya sebuah kooperasi maka pemiliklah yang bertanggung jawab. Kalau kekurangan modal maka anggota harus bertanggung jawab. Nah kalau dia sudah misalnya masuk di sektor real, semua produk yang ada di kooperasi Anggota harus menggunakannya, harus membeli di situ. Pengendali sama-sama mengawasi, ya ini yang eh, harus kita pahami kalau kita membuat badan usaha dengan badan hukum koperasi. Ya kita ketahui di Indonesia ini ada tiga struktur ekonomi kita itu adalah ada BUMN badan usaha milik negara, ada badan usaha milik swasta atau BMS dan koperasi. Dan untuk kita ketahui, hanya kooperasi yang ada di undang-undang dasar tahun 1945, pasal 33. Sejatinya, kooperasi ini harusnya menguasai negeri ini, terutama di ekonominya. Next, bagaimana kalau kita misalnya membangun sebuah kooperasi ya, terutama di sektor real? Ya, ada captive market, saya bicara di BMI, misalnya, kita ada. 250 ribu anggota kita sekarang sedang menyiapkan kebutuhan primernya, ya sekundernya dan tersiernya pulsa saja misalnya PPOB ya 25 ribu 250 ribu orang kalau setiap transaksi pulsa aja pulsa handphone aja 1000 rupiah aja setiap transaksi taruhlah misalnya satu bulan itu hanya satu kali orang beli mau 5000 mau 10.000 saya ambil keuntungan terkecil 1000. Kalau 250 ribu kan berarti 250 juta itu. Keuntungan kita dari pulsa doang. Belum token, belum baju, belum sepatu, belum yang lain-lain. Nah inilah yang potensi yang kita lihat yang selama ini itu dikuasai oleh kapitalis. Bahkan kita bekerja di kapitalis, membesarkan kapitalis. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf, saya juga pernah jadi sales ya dengan perusahaan punya Cina. Ya, Cinanya juga nggak lulus SMA, tapi punya pabrik, punya pakan ternak misalnya, punya obat hewan misalnya. Kita selesnya aja. ya Kita dikejar target. Bangga dengan bonus sekian. gitu Ini satu potensi. Padahal kita bisa melakukan itu. Dengan semangat gotong royong. Itu keyakinan kita. Next. Nah, di sinilah komitmen yang dibutuhkan kalau kita membangun sebuah koperasi tadi modal itu gotong royong. Ya, seperti kami sekarang ada toko bangunan, ada minimarket, ada grosir, ada kafe, ada tour travel, ada jualan elektronik nanti saya tunjukin, itu semua gotong royong, hanya 1000 hanya 100.000 rupiah per orang. Tapi waktu itu ada 70.000 orang sehingga terkumpul 7 miliar. Pasarnya kreatif. Beli sepeda, beli mobil, beli motor kita yang sediain. Nah, kita aku inovasi pengembangan apa? inovasinya seperti sekarang. Orang sudah masuk digital, payment atau digital, e-digital, -E -E ya semua uang-uang digital. Kita juga harus masuk ke situ. Next. Nah, saya cerita kooperasi kita tadi ini, Benteng Mikro Indonesia ini ada 17 tahun 3 bulan. Simpanan pokoknya hanya sepuluh ribu. Ya, wajib perdananya lima ribu dan tidak ada wajib bulanan hanya bagi anggota yang mengakses pinjaman atau pembiayaan. Nah, simpan pinjaman menerapkan model BMI Syariah, pemberdayaan ya dan tangaun untuk keuntungan dunia akhirat. Ini di kita bahwa kita percaya dengan keberkahan kita akan sukses. Ini yang kita yakini dan harus kita yakini dengan tentu tingkat spiritualitas spiritualitas yang tinggi. Nah, kemudian kita harus mendesain produk sesuai kebutuhan anggota. Apapun yang dibutuhkan anggota di pembiayaan, kita biayai. Nanti saya tunjukkan apa yang kita lakukan. Nah, kemudian tanpa agunan, dalilnya apa? Tanpa agunan dan penjamin, Al-Baqarah ayat 282 dan 283. 282 itu cukup dengan dicatat. ya Kalau saling percaya, delapan 283 saling percaya, cukup dicatat. Itu nggak perlu pakai agunan. Dan jika tidak bayar, atau ekonominya kesulitan atau pailit itu kita putihkan Al-Baqarah 280 orang yang berutang itu jika dalam kesulitan berikan kemudahan menyedekahkan sebagian atau seluruhnya itu lebih baik jika kamu mengetahui Allah yang bilang kita enggak perlu ragu itu dan itu kita lakukan 17 tahun ini gitu hasilnya nanti saya bisa tunjukkan nah kemudian kita juga melakukan pendidikan dan pelatihan bagaimana kita membuat anggota kita kita tidak hanya sekedar memberikan pembiayaan, tetapi kita harus pastikan usahanya berjalan dengan baik. Kalau skillnya kurang kita latih, kalau pelatihan untuk pembukuannya kurang kita latih pembukuannya, sehingga ada take and give di situ untuk tujuan kita. Poinnya setiap anggota kita harus sukses, ya, dan menjadi tanggung jawab kita. Ini beda dengan bank, ya, tidak ada pendampingan. Banyak kita teman-teman kita ya insinyur atau sarjana pertanian, sarjana perikanan, peternakan masuk di bank hanya membahas RAB, tidak mendampingi bagaimana misalnya dia pakai uang untuk ternak apa itu lele misalnya, ya lele yang produktif seperti apa tidak ada gitu. Nah di koperasi itu menjadi terutama kita di BMI itu sesuatu yang harus kita lakukan gitu. Sehingga sekarang saya mempekerjakan apa dua sarjana, satu sarjana pertanian dan, dan peternakan gitu. Ya, Nah, di koperasi konsumen ini lahir satu tahun enam bulan kemarin, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan anggota tadi. Karena simpan pinjam itu tidak boleh masuk ke sektor real. Sehingga kita harus punya toko. gitu Dengan tadi seratus ribu rupiah, simpan wajib bulanannya hanya sepuluh ribu. Targetnya anggota. ya Kita punya minimarket tadi, sebilang grosir, PPOB, konstruksi dan toko bangunan, kafe, tour travel, elektronik, handphone, furniture, kendaraan roda 2 dan roda 4. Kita juga bisa orang mau beli mobil bisa di sini, ya. Beli motor apalagi. Karyawan kita ada seribu lebih. Ya, mayoritas punya motor. Nah, beli di kita motornya. Kita jual lebih murah. Karena apa? Koperasi keuntungannya buat anggota. Kita ambil untung lebih kecil daripada dealer, daripada leasing, ya. Dan kita juga insya Allah tahun depan ini tahun ini sedang disiapkan di lahan 20 hektar yang saya sampaikan tadi, kita akan ada pabrik bioetanol, pabrik pupuk hayati ya dan segala macam, pertanian, peternakan, perikanan, kita akan buat itu. Next. Nah, di model BMI Syariah itu, pelayanan kita itu, ada bukunya, saya sudah buat bukunya. Teman-teman kalau ingin tahu, kita misalnya mulai dengan simpan pinjam BMI Syariah, itu ada bukunya model BMI Syariah, ini perpaduan antara model Gramin Bank dengan kooperasi. Itu yang saya tulis sendiri, kita fokusnya kepada usaha mikro. Ya, tanpa agunan. Tadi dalilnya sudah, Al-Baqarah 8283, ya. Kemudian, apa, basis usaha. Jadi, kita fokus kepada anggota yang harus punya usaha. Ya, kalau belum punya usaha, kita dampingi supaya punya usaha. Atau usahanya sudah jalan, kita dampingi. Nah, ini kan sebenarnya jadi potensi lowongan kerja kepada sarjana-sarjana yang punya kompetensi anak ya, dan juga pertanian. Kemudian juga yang kelima, kita harus bisa menumbuhkan usaha. Bukan sekedar memberikan orang pinjaman kemudian bayar gitu, bukan ya setiap anggota kita yang memberikan nilai tambah kepada dia pendapatannya harus bertambah dan itulah kenapa kita harus dampingi next Nah, ada lima instrumen tadi yang saya bilang sedekah. Ya. Percayalah, ya. Di Quran itu banyak dalilnya 215, Anissa 36, banyak sekali. kita banyak sedekah, maka kesuksesan akan mudah kita raih. Dengan kita banyak sedekah, insya Allah pintu rezeki akan dibuka. Ya, umur tambah panjang, dijauhkan dari marah. Maka dari pedoman kita, kita merintis ini, membuat ini kita selalu komitmen dengan sedekah. Nah, untuk orang yang kita berikan sedekah. Kemudian next, Malik. Nah, untuk yang lebih lagi mereka yang sudah di atas sedekah ini kita berikan pinjaman KOR. kita kasih sejuta kembali satu juta. Nah, itu ada patwa MUI-nya. Kalau misalnya mereka punya merasa manfaat dana yang kita berikan itu dia bisa, boleh memberikan lebihnya. Nah, kemudian next sesudah itu baru kita bisnis ada pembiayaan. Bicara pembiayaan ada margin ya. Kalau di bank kontrerasi ada bunga. Yang perlu kita ketahui, teman-teman semua, kadang-kadang, bahkan sampai hari ini saya terbiasa, dapat jabri, dapat protes, segala macam. Itu kan riba, gitu. ya Sekarang saya bertanya, kita sekarang leasing di mana? Di syariah bukan. Kita menghujat syariah, misalnya. Nah, bahkan senior kita, Ustadz Henry Tanjung, itu menyampaikan kalau untuk bisnis to bisnis, Ya memang harus ada itu kenapa? Karena kan kita harus bayar gaji. Kita harus sewa kantor. Yang paling penting dari sebuah syariah itu adalah ada unsur keadilan. Unsur keadilannya di mana? Misalnya pada saat mereka tidak bisa bayar karena memang bangkrut atau pailit tadi atau memang lagi kesusahan, kita hadir tidak perlu bayar. Kami biasa melakukan. Yang terakhir ada 68 yang teman-teman mungkin tahu waktu banjir Bandang di Lebak, ya, ada longsor juga menimbun 60 rumah. Ada 68 tuh anggota kita yang utangnya kita lunaskan. Karena ada rumahnya hanyut, 68 juga usahanya hanyut. Warungnya hanyut. Utangnya berapapun kita lunas, totalnya 300 juta lebih itu. Bahkan waktu itu kita bagi-bagi sembako di sana sendiri 80 juta. Inilah apa senior kita juga Bang eh, Pohan itu eh, Julpi Pohan, Jumri Lamdan Pohan, itu keadilan dan kejujuran ini yang kita kedepankan gitu ya karena kalau kita bicara tentang dalilnya misalnya yang sering dipakai sekarang di, di, medsos itu ya kita diajari jangan berutang karena nanti ada satu hikayat atau ada satu kisah bukan hikayat ada satu kisah bahwa Rasulullah pernah tidak mau menyelatkan jenazah karena punya utang sehingga ada yang menjamin utangnya barulah Rasulullah mau menyelatkan maka di BMI atau nanti teman-teman tertarik komitmen membuat ini, kita dari awal di akadnya sudah kita jelaskan. Siapapun yang meninggal utangnya lunas. Bebas. Ya, bahkan kita kasih santunan. Itu yang kita lakukan di sini. Jadi teman-teman apa yang kami lakukan, tidak ada teori di sini. Next. Nah, kemudian kita next mari kemudian kita mengajari melatih mereka untuk menabung. Teman-teman semua punya pengalaman. Kita ini sama-sama punya pengalaman hidup. Gaji berapapun, kalau kita tidak paksa menabung, tidak bisa menabung. Misalnya kita kredit mobil atau motor. Begitu lunas, ya misalnya cicilan motor ratus ribu, begitu motor lunas, itu tetap saja kita nggak bisa nabung ratus ribu setiap bulan. Maka menabung itu harus kita paksakan. Gitu. Ya, next. Dan itu harus kita latih kepada anggota kita. Next, nah kemudian kalau di kita ini kita arahkan semua punya investasi. Kebetulan anggota kita ini sudah sebuah keluarga, maka kita arahkan mereka untuk apa namanya? minimal punya toilet. Karena anggota kita banyak masyarakat kita banyak yang tidak punya toilet, masih BABS. Ya, apalagi Kabupaten Mandailing Natal itu terendah se-Indonesia yang masyarakatnya punya akses air minum dan sanitasi ya karena apa di Sumatera terutama masjid-masjid itu toiletnya itu pasti ke sungai eh, ini yang kan, yang tempat terjadi tempat ya. nah di kita inilah sistem syariah yang kita lakukan bagaimana dengan sedekah pinjaman pembiayaan menabung dan investasi bisa membuat ekonomi di sebuah keluarga lebih baik sehingga kehadiran kooperasi kita itu bermanfaat buat anggota kita bukan berburu di kebun binatang next Ini sistem syariah tadi. Nah inilah model BMI syariah yang di buku tadi dengan sedekah pinjaman pembiayaan simpan investasi tadi kita bisa meningkatkan ekonomi anggota, ya, menjaga kesehatan keluarganya, kemudian pendidikan anak-anaknya terjamin. Kita komitmen minimal anak-anak harus lulus SLTA dan di kita itu yang anak-anak berprestasi itu kita kuliahkan, kita kasih beasiswa. Bahkan saya challenge itu sekarang anak-anak anggota yang bisa masuk 10 besar perguruan tinggi negeri di Indonesia, IPB, ITB, UI, UGM, dan segala macam, ya, ya. itu kita kuliahkan gratis. Nah, kemudian yang menjadi penting yang harus kita budayakan sesungguhnya, ya, sosial kita itu tinggi. Cuman dengan masuknya kapitalis budaya-budaya seperti di kita dulu kan kalau pesta, nikah, apa segala macam itu kan Dalian Natolu yang bekerja. Sekarang apa? Pakai I.O. Oh, makan aja berdiri gitu kan udah nggak ada lagi itu secisa, secisa, secisa sedikit yang pesta di gedung gitu kan ini kan satu budaya yang bergeser yang kita dipaksa ke sana padahal budaya kita tidak di situ gitu kalau orang luar begitu bangga dengan budayanya kita harus kembali untuk bangga dengan budaya kita next nah kalau bicara koperasi dan umkm teman-teman semua koperasi itu umumnya membiayai umkm ya itu permodalan Kemudian ada diklat dan pemasaran. Koperasi yang benar dia harus mendampingi. Ya, tidak semua ada pendampingan. Ya, diklat dan pemasaran tidak semua. Tapi mayoritas koperasi itu hanya membiayai. Nah, kalau kesimpulannya, koperasi dan UMKM itu tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang itu kenapa tadi eh, tadi Pak Malik bilang kan nggak bisa dipisahkan? Kenapa? Karena memang Wim time itu pasti nyari kooperasi dulu gitu dengan segala keterbatasannya dan segala permasalahannya gitu. Tapi itulah faktanya gitu. Ya. Dan kita juga nggak perlu kalau seperti kita di sini kalau mereka sudah mentas sudah lebih baik mau akses ke bank juga silahkan. Masih banyak usaha mikro. Ya. Fokus kita usaha mikro benteng mikro Indonesia gitu. Nah, justru di situ kita berhasil kalau bisa membuat mereka misalnya naik kelas gitu. Next. Nah, di, di, kondisi new normal ini, teman-teman perlu ketahui, pada saat awal pandemi kemarin itu sudah ada reaksi. ya Sudah ada yang bayar cuma 90 persen, masih ada yang 100 persen. Saat pandemi bahkan ada yang 25 persen. Ya. Ini saya ambil 40 persen sampai 94. Faktanya itu ada yang di uh, 25 sampai 70 persen. Ini salah. ya Jadi yang, yang pada saat sekarang, pasca pandemi ini masih ada yang 40 persen. Ya, ada yang 94 persen. Kalau kami di BMI, alhamdulillah, <tuh> minggu kemarin sudah 99 persen. Yang di tengah ini antara 25 sampai 60 persen ini, ini saya salah, belum diedit. Next. Nah, kemudian ketahanan di era new normal ini, kalau dia sebuah kooperasi, harus punya model pembiayaan sendiri. Kalau cuma sekedar panding dan lending, itu dia rapuh. Ya, coba teman-teman tanya, bahkan perbankan pun sekarang belum 100%. Ya, debiturnya yang membayar. Nah, kemudian kita di koperasi harus punya variasi produk layanan. Kita harus membuat variasi produk layanan sesuai dengan kebutuhan anggota. Karena koperasi hadir untuk melayani anggota. Harus ada pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Disinilah peran-peran sarjana kita. Ya, Bagaimana kita mengembalikan ketahanan pangan itu? Gitu. Bagaimana kita mengendalikan? Kenapa kita harus impor? Ya, kalau kita bicara sekarang banyak perusahaan mengejar ekspor. Kita sepertinya lupa. Coba kita lihat sekarang kalau kita beli sepatu made in mana itu sepatu? Padahal belinya di Indonesia gitu. Nah kita seolah-olah begitu bangga kalau ekspor gitu. Sementara pasal dalam negeri dikuasai oleh asing. Ini gitu. tanggung jawab kita sebagai generasi muda, sebagai magister-magister ini gitu ya. Nah kemudian ada pemberdayaan dan sosial. Pemberdayaan itu tadi semangatnya, ya bersama-sama untuk maju, ya melalui kooperasi. Sosial kita membantu yang tidak tidak mampu karena itu perintah Al-Quran. Nah kemudian UMKM dia akan bertahan kalau dia punya kehasan dan spesifik, ya. Kemudian kreatif dan inovatif. Di dalam kreatif dan inovatif ini dia pasti adaptif, ya situasi sekarang pandemi ini tidak ada yang perlu kita sesali. Kita tidak perlu menyalahkan pandemi ini, tapi kita terus bergerak. Maka usaha mikro yang kreatif dan inovatif, dia pasti beradaptasi, ada perubahan di produk, bahkan bisa 180 derajat. ya Beralih fungsi atau beralih profesi produknya. gitu ya Kalau tadi misalnya jualan A, dia sekarang jualan B, karena pasar seperti itu. Maka dia wajib memahami pasar. Kemudian yang paling penting pantang menyerah. Godaan terbesar di UMKM adalah ya kita sama-sama ketahui begitu nanti misalnya ada usaha mikro yang sukses itu pasti pemerintah datang. Pasti dinas-dinas koperasi dan dinas perdagangan itu sudah datang. Ya ini binaan kami. Dibawa-bawalah itu kawan itu, pelatihan ke sana kemari dengan honor ala kadarnya. Ya kalau manajemennya tidak baik yang terjadi apa? Produksinya berhenti. Nah, ini juga satu tantangan kita untuk membina usaha mikro itu bagaimana dia tidak boleh lupa diri gitu ya dia adalah tetap misalnya pedagang apa itu di di Sidimpuan apa sekarang yang besar misalnya kemudian puasa dia itu adalah pedagang rotan bakar dia harus percaya diri dengan itu gitu ya jangan menyerah dengan hal-hal yang lain tapi harus tetap yakin dengan bisnisnya next Nah ini kami menyebutnya pembiayaan produktif. Ya ada perdagangan, ya warung-warung ini. Ini sekarang karena kita punya grosir, itu kita berikan mereka barang, misalnya senilai 10 juta boleh dibayar seminggu kemudian. Pedagang sayuran, misalnya buat pedagang sayurnya atau beli gerobaknya. Ya umum industri, pedagang tauco, ya. Kemudian apa industri ada yang bikin sepatu, sendal, gitu ya. Yang terjadi kan masa UMKM kita ini mayoritas mereknya itu merek asli tapi palsu gitu. Karena kalau dia bikin merek sendiri tidak laku gitu. Ini persoalan. Maka saya sering bilang harusnya ini ada kebijakan dari pemerintah, misalnya mewajibkan ASN harus memakai sepatu merek ini buatan lokal gitu, ya. Karena memang harus ada seperti itu sehingga usaha mikro bisa tumbuh. Ya, karena mereka nanti tidak bisa berjalan kan juga jadi tanggungan pemerintah juga gitu. Ya beruntung teman-teman yang di ASN itu kan di dibiayai dengan pajak dan segala macam gitu kan. Tapi teman-teman yang usaha mikro ini kan modal sendiri, keringat sendiri gitu. Ya. Kemudian ada perikanan, ada macam-macam lah yang kita lakukan di bidang perdagangan dan segala macam. Next. Nah, untuk di skim investasi itu kita sudah bisa bangun rumah, bangun kantor, masjid, musola, pesantren. Bisa kita lihat di gambar ini, ya, kalau kita lihat yang kiri berlantai dua ini dia setengah miliar, yang di sampingnya 600 jutaan ini kantor yang, di, yang ini kantor ya kita juga bisa membangun itu sekarang karena kita punya toko bangunan kita punya tim konstruksi ya alhamdulillah yang kerja di sini sekarang 500 orang lebih artinya apa pandemi ini pun kita tidak pecat mereka gitu ya karena apa karena saya yakin ini keyakinan saya bahwa belasan tahun kita untung masa rugi dua bulan tiga bulan empat bulan ini kemudian kita harus memisah aset terbesar sebuah perusahaan koperasi ini. Saya meyakini sumber daya manusia SDM adalah aset terbesar. Ya, begitu nanti kita jalan lagi butuh orang lagi, butuh memberikan pelajaran lagi, ngajarin lagi dan segala macam. Nah, paham ini harus kita punya di koperasi, apalagi koperasi syariah. Ya, kita juga dapat order masjid yang nilainya 3,5 miliar, kita membangun sanitasi buat masjid, misalnya ini gratis. Ya, kalau yang 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 empat di bawah ini sebelum masjid ini semua gratis. Next. Nah kita juga bisa masuk di horti dan sektor pangan, ya. Cita-cita kita sekarang adalah eh, uh, apa padi tanaman padi ya. Sekarang masih horti ada ada cabai, ada kol, ada melon, ada timun, ya, ada cesin segala macam, oyong. Nah di ketahanan pangan kita masuk ayam broiler sama domba. Saya punya cita-cita nanti juga kita harus punya peternakan sapi, juga punya eh, tadi sawah tadi sawah wakaf tadi yang satu hektar itu akan kita optimalkan untuk mensuplai gabah kita nanti 250.000 ribu anggota kita sekarang dan itu nambah terus semua pasti makan nasi ya itu pasar yang nggak boleh lepas keluar dari akan jadi diri koperasi dari anggota oleh anggota untuk anggota. Kacamatanya Malik juga belinya di koperasi gitu. Kita juga jual kacamata sekarang. Semua bisa dibeli di koperasi. Nah, ikat pinggang misalnya, kita latih anggota, anggota bisa bikin gitu. Dompet segala macam itu. Ya, jadi uang itu berputar. Kalau ini koperasi di Sidimpuan, semua misalnya Sidimpuan membuat itu, uang itu tidak pernah berangkat dari Sidimpuan. Gitu. Maka ekonomi mikro dan makronya jalan gitu. Next. Nah, ini marketplace yang kita punya sekarang. Ya. Ini nanti udah akan seperti Oppo gitu. Sekarang warung-warung itu punya rekening sendiri kalau kita belanja di sana tinggal transfer dengan gadget kita dengan handphone kita. Ya, ini web apps ininya aplikasinya sehingga semua handphone Android maupun iOS bisa download karena berbasis email dan kita juga ini kalau teman-teman lihat ada eh, beras beras BMI ini gabah anggota kita beli, langsung kita giling, kemudian packing. Jadi nutrisinya nggak hilang. Dan nutrisi yang bagus adalah beras ini tidak pernah angin-anginan gitu. Nah ini juga perlu edukasi kepada masyarakat, bukan beras yang putih yang 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 benar itu gitu. Bukan beras yang tidak kutuan yang benar itu. Kalau beras tidak kutuan berarti sudah ada campur tangan bahan kimia di situ. Ya, sehingga nanti juga kalau ini jadi koperasi yang Luar biasa kita bisa misalnya beli gabah. Kami sekarang masih beli giling kapasitas 300 liter per hari ya masih harga 7 jutaan tapi sekarang kita sudah kewalahan karena kita packing langsung per liter karena kultur orang di Jawa inilah beli beras itu literan. Dan ini luar biasa sekarang nah dengan duit BMI ini duit BMI ini duit online BMI ini semua anggota kita sekarang bisa makan nasi di warung anggota yang punya aplikasi ini. Anggota kita atau kita sendiri mau makan di sana juga tinggal bayar. Top up-nya di kooperasi syariah, jadi uang berputar dari kooperasi syariah ke kooperasi konsumen. Uang anggota tidak keluar. Aset bertambah, keuntungan bertambah. Otomatis kesejahteraan anggota bertambah karena apa? Dengan menggunakan aplikasi duit BEM ini pendapatan anggota pasti naik. Karena yang tadinya anggota kita tidak belanja di situ, jadi, jadi belanja, maka tolong menolong itu di situ kita praktekkan. Bagaimana kita juga bisa belanja di koperasi, apa di warung anggota? Kayak tadi grosir, kita punya empat sekarang, tidak mesti semua kita bikin grosir. Nanti kita bisa kerjasama dengan anggota kita yang warungnya sudah besar, sehingga tetangganya, anggota kita suruh belanja di situ. Nah, nanti koperasi tinggal ngambil keuntungan dari warung itu. Kenapa? Karena berkat kita dia dapat order tambahan ini ini yang kita sedang desain dan sudah berjalan ya terus kita tingkatkan nanti juga kita sekarang juga kalau teman-teman buka misalnya di Android eh di Play Store yang Android Play Store ya itu di Play Store itu bisa dilihat bisa di download Kopsah Benteng bisa apa Kopsah online ya. ada seperti bank lain aplikasi-aplikasi dan nanti juga bisa transfer antar anggota. Nah, ke depan kita juga akan masuk bisa dengan bank yang lain. Ini yang harus kita ikuti. Banyak kooperasi seperti ini yang terus berbenah, ikuti perkembangan zaman. Anak-anak muda, magister-magister ini saya harap ya bisa bangkit, tidak perlu mencari usaha, kita cari orang-orang yang sudah punya duit itu, kita lobby untuk gotong royong mengumpulkan uang, kita bikin kooperasi untuk kepentingan bersama ya untuk diketahui di kita ini sekarang seribu karyawan lebih itu OB aja tamatan SD itu kita gaji UMR Tangerang UMR Tangerang per bulan ya dan semasa kemarin pandemi itu kita tidak ada Next. Facebook. Lagi nah, pos, Bang. Nah, Lagi ya. pos, Bang. Ya, saya rasa itu yang saya sampaikan dari teman-teman Koperasi UMKM, koperasi kayak Kaklek, Julekinan, kalau kirim berapa WAK. Bapak Ibu sekalian mohon di di unmute. Dimute. coba bang, di bang. Next Rick, masih bisa next. saya Bos, Bos, Bang. Ya, ini teman-teman semua kalau ingin tahu detailnya, kita punya website www.kopsabm.ej, di sana terpampang, termasuk kinerjanya. Kemudian juga ada news kita, www.klikbm.com dan ada juga Youtubenya, ya, klik BMI News. Dan untuk diketahui, setiap tahun kita yang namanya orang sebut CSR, itu tahun kemarin saja 8,4 miliar karena setiap tahun kita memberikan rumah gratis seharga 50 juta baik baik anggota maupun non anggota. Yang saya mau sampaikan adalah dengan kooperasi dengan semangat keluarga dan gotong royong kita dimungkinkan untuk membantu keluarga saudara kita baik yang dekat yang menjauh untuk bisa hidupnya lebih baik. Ya, sudah 270 rumah yang kita bangun gratis lebih daripada 50 masjid, musola, pesantren yang kita bangun sanitasi dan airnya, dan bahkan renovasi masjidnya. Saya rasa itu, Pak Malik, yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Kardin penjelasannya begitu. Nut, eh, baik eh, terkait eh, pertanyaan kawan-kawan, Pas waktu mendaftar ini ada pertanyaan mengenai bagaimana strategi pendampingan kooperasi Pak pada kondisi ini kondisi ini normal ini. Yang kedua bagaimana ini Pak bagaimana tantangan tantangan kooperasi mengingat kepemilikannya kolektif Pak. Dan juga bagi kawan-kawan yang ingin menanyakan silakan di di chat di tombol group chat ya. Kayu silakan, Pak. Yang pertama tadi, bagaimana strategi pendampingan di kondisi new normal ini? Yang kedua, bagaimana tantangan kooperasi, mengingat kepemilikannya, kolektif, Pak. apakah keputusan apapun yang diambil itu? Apa namanya, dimusawakan, atau bagaimana, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Kalau, apa tadi yang pertama? Jadi, lupa, saya. Strategi pendampingannya, Pak. Ya, pendampingan Sekali... itu kita kan tiap tiap minggu itu ketemu anggota. Setiap minggu kita ketemu anggota, maka yang paling penting adalah dengan model BMI Syariah itu, anggota itu sudah kita latih bahwa kooperasi ini milik bersama. Kalau kooperasi ini maju, yang untung juga anggota. Yang misalnya dulu dia hanya pembiayaan satu juta, sekarang sudah banyak yang pembiayaan 20 juta, 50 juta, 100 juta bahkan ngajuin bikin rumah. Maka itu yang bisa ditunjukkan. Maka pengurus harus amanah. ya Karena ada tujuh ajaran syariah itu. Yang pertama adalah keuntungan dunia akhirat. Yang kedua tidak boleh jolim. Yang ketiga jujur. Yang keempat amanah. Lima peduli orang lain. Yang keenam bersyukur. Yang kedelapan, ya. yang ketujuh, kona'ah. Ya, dengan kona'ah selalu merasa cukup, Anggota juga kita latih. Nah, maka berapapun pembiayaan yang cair, jangan pernah meminta fee. Jangan pernah mengharapkan sesuatu dari anggota, karena di BMI siapapun yang mendapatkan sesuatu dari anggota atas karena dia sebagai karyawan BMI atau pejabat di BMI itu pasti kita pecat. Ya, nah, yang kedua tadi, bagaimana membuat eh, posisi sekarang? Ya dengan pendidikan yang kuat, alhamdulillah anggota sadar. Maka saya sampaikan tadi, ya kita kolektabilitas jadi yang membayar sudah 99 persen, ya yang macet itu cuma 0,3 persen. Jadi kesadaran itu bahwa koperasi itu milik bersama dan pengurus juga harus menunjukkan itu, maka pengurus wajib hadir pada saat anggota, terutama pada saat anggota bermasalah. Jangan hanya hadir pada saat pesta gitu ya kita juga tahu teman sejati itu bukan yang hadir pada saat pesta gitu. ya nah ini yang harus kita praktekkan ini sebenarnya ajaran Islam semua ya itu yang kita lakukan ada 250 ribu anggota ini tidak mungkin kita kenal semua tapi nilai-nilai itu yang kita ajarkan dan kita praktekkan jangan kita ngomong a kemudian kita prakteknya b gitu jadi harus istiqomah itu ya istri komando dari rumah kalau Malik Gitu, Lik. Silakan. Siapa? Ini ada pertanyaan dari Leo Encus, Pak. Di Pak Leo Encus di chat. Bagaimana strategi dan program yang saat ini koperasi miliki dalam mengatasi UMKM di masa new normal, sementara kita hampir 80 persen UMKM masih tertinggal dari dunia digital, Pak. Jadi belum bisa masuk ke dunia digital 84 persen. Oke, okay, makasih. Pak? Ya, ini saya, siapa dulu teman saya nih, Maris Muluk nih. Ini dari Jawa ini, Jawa Tengah ini. Dari Jawa Timur bos. Ya Jawa eh, Jawa Timur, udah pindah. Enggak, tetap. tetap ya. Iya iya ya. ya. Oke Pak Maris, ini juga pendamping kooperasi nih, pakar kooperasi nih. Ya tadi gini, izin Pak Maris, saya lanjut. Ya ya oke. Okay. Uh, jadi kalau dibilang UMKM ketinggalan, kadang-kadang kita itu selalu menduplikasi daftar pustaka gitu. Atau tulisan orang. Gitu. ya. Betul, tetapi mungkin betul. Ya, saya nggak bilang betul, mungkin betul. Tetapi sekarang siapa yang nggak punya handphone? Berapa persen rakyat kita pelaku usaha mikro yang nggak punya handphone? Saya banyak anggota yang sukses online loh, yang tadi rumah yang yang paling kiri yang megah itu yang ber bercahaya terang itu, itu dulu usahanya konvensional, ya. Kemudian dia masuk bisnis online sehingga punya rumah seperti itu. Dia bisnis online itu. Yang tadinya nggak ngerti, cuman kita latih, atau dia belajar sendiri gitu. Jadi tantangannya sebenarnya bukan di, di kooperasinya. Percayalah, usaha mikro ini pasti adaptif. Karena dia urusannya apa? Kalau dia tidak kreatif, dia tidak mengadaptasi dengan situasi sekarang, dia nggak makan. Kita ini tidak mau berusaha, orang-orang yang sekolah ini jeleknya, tidak mau berusaha apa? Dikaji dulu. Bikin dulu survei pasar. Gitu ya. Ini kalau saya dagang bakso di daerah ini laku apa enggak? Survei belum disimpulkan, orang udah buka toko bakso di situ. Pasti lihat yang punyanya sekolah juga enggak. Gitu ya makanya kenapa usaha jalan coba lihat ya yang IPK-nya 3, sekian tuh ada nggak yang jadi pengusaha ada nggak yang 3, sekian IPK-nya jadi pengusaha biasanya jadi dosen dan peneliti dia ya ini fakta gitu jadi tantangannya itu mereka pasti adaptasi makanya saya bilang tadi kita sebagai koperasi siapkan modalnya dampingi latih ingatkan dia gitu Wabah ini nggak bisa kita cegah. Jangan kita salahkan wabah ini. Dengan wabah ini kita harus belajar. Apa yang terjadi sekarang kan? Teman-teman tahu nggak? Yang meningkat adalah bisnis kuliner. Ya, Malik berat badannya nambah nggak waktu masa lockdown gitu? Siapapun beli apa, ya, beli apapun sekarang kan orang parno. Pasti online kan? Beli apa? Ayam ayam sekarang tuh ayam tinggal goreng udah dibumbuin apapun di rumah seperti itu gitu. di mana mana seperti itu sekarang ini potensi sebenarnya karena orang takut ke pasar nah itulah yang saya bilang bahwa sebenarnya kalau saya sih di lapangan itu nggak melihat sebuah kendala gitu tanggung jawab kita lah menyiapkan itu gitu itu Pak Malik siap Pak ini ada pertanyaan dari Pak Maris Pak Bagaimana bentuk kooperasi syariah Bmi dan kooperasi konsumen itu satu badan hukum? Beda 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 badan hukum. Ini Pak Moris ini sama-sama fasilitator -sama, sama saya ngetes saya itu. Iya. Yeah. <laughs> beda beda. Jadi beda. Uh, satu kan badan hukumnya kooperasi simpan pinjam syariah ya, Pak Moris. Oh gitu ya. ya. Yang kedua koperasi konsumen. Ini nah, juga bet. berbeda, izin usaha aja juga berbeda. Sekarang untuk diketahui, untuk izin usaha kan sekarang OSS ke oh, ya. Kita selama, kita selama, ya. Selama, itu beda, selama, tapi pengurusnya sama Pak Moris. Oh, gitu. Iya. Ya orang nah, ya. apa-apa tuh, orang nah, itu, wap -wap itu juga wapres kita jadi pengawas di mana-mana kan? Oh iya, Pak. Nah, ya. Yang paling nah, penting ya. adalah bagaimana fokus bisnisnya jalan jangan banyak-banyak juga kalau tiga juga saya nggak sanggup ya kalau banyak-banyak juga nanti nggak fokus itu gitu pak beda pada hukumnya ya jadi perlu diingat tuh karena kooperasi simpan pinjam itu tidak boleh main ke sektor lain kecuali tetap hanya simpan pinjam itu di PP nomor 9 tahun 95 kalau nggak salah ya tentang simpan pinjam itu Pak Malik Ya, Pak, ini ada pertanyaan Pak. Agak dia lebih ke UMKM ya, Pak. ya Apa usaha yang paling aman di era new normal dengan usaha yang minim Pak? Kali aja ada ini Pak, ada masukan Pak untuk kita yang ingin memulai usaha. Makanan dan sayur-sayuran. Pokoknya pangan lah. Kalau berani sekarang, bikin jual sayuran online. Ya, tadi saya bilang misalnya ayam goreng tinggal digoreng tuh, bumbuin. Pokoknya semua makanan yang siap saji tinggal goreng, tinggal rebus atau tinggal apa gitu. Bakso aja sekarang, pedagang bakso itu sekarang anggota kita banyak yang sudah melayani order online. Dalam bakso itu. Jadi kalau tadi dibilang mereka tidak melek teknologi, salah. Salah gaul kayaknya itu. Ya. Pedagang, anggota-anggota kita udah banyak tuh, bakso online. Saya sering dijabri itu. Bahkan keripik juga dia online itu. Tapi kalau sekarang, makanan sama sayur-sayuran. Itu peluang yang saya lihat luar biasa. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini Pak Iwan Setiawan tunjuk tangan Pak. Ada yang bisa ditanyakan Pak? Silakan Pak Iwan Setiawan. Siap, boleh ya. Ya, silakan Pak, silakan Pak. Gimana, Bang? Kita waan barusan ini. Oh gitu. Ya, disampaikan <laughs> aja, Pak. Oke. Okay. Nah, boleh. Uh, ya siap. Ya gini, uh, kalau yang saya berapa kali pengen ke Abang, uh, coba nggak sempet? Abang juga sibuk sebenarnya, karena juga banyak keluar kota kita juga. Nah, yang jadi pertanyaan saya sebenarnya, boleh nggak uh, operasi uh, BMI ini dijadikan franchise? Itu yang pertama. Uh, yang kedua adalah. Uh, kalau saya lihat di beberapa teman-teman, waktu itu juga uh, kita sinkronisasi. Teman-teman saya di Kementerian Koperasi dengan uh, Pak Ali, waktu itu, dan dengan Abang juga uh, kita pengen bahwasanya teman-teman yang di, di, di koperasi atau baru mulai di, di koperasi itu uh, kita pengen adalah pelatihan khusus sebenarnya, atau Abang bisa mendirikan LSP sendiri itu untuk standarisasi koperasinya. Itu juga akan lebih nyaman sebenarnya, karena kalau dilihat sebenarnya. Standar kooperasi di daerah-daerah, ketika saya di Papua, ketika saya di, di Samarinda, kemarin di, di, di uh, Berau, itu ampun-ampun, Bang. Jadi, ya, mereka ya. hanya hanya kondisikan ya, simpan pinjam gitu. Padahal, simpan pinjam itu paling berisiko. Kalau saya lihat, itu udah paling berisiko. Nah, kenapa nggak coba? Seperti abang, maksud saya, eh, uh, dicoba. Mungkin mungkin tahun ini atau tahun depan, atau lebih cepat juga bisa nggak gitu. Eh, uh, BMI ini bisa meng mengkaderisasi rekan-rekan di daerah itu yang terpenting, sebenarnya. Itu, Bang. Ya nanti kita lanjut wa ya. ya, aja bang. ya makasih kasih, bang. Kang, iwan. baru ketemu di, di udara setelah Jau, di udara. Nih, bisa, siap bisa, siap. bisa melihat mukanya langsung gitu ya di wa kan gambar doang. <laughs> ya eh, franchise itu sebenarnya kita kan bikin bukunya itu pak iwan. ya table itu. Eh. pertama. ya jadi sebenarnya kalau teman-teman yang sudah punya kooperasi itu tinggal jalankan nanti kita mentorin agang di sini gitu. Karena Masa kalau kita ya. bikin franchise nanti saya khawatir apa teman-teman ini kan ngumpulin modalnya orang-orang ini visinya seperti apa gitu. Ya, betul. Tidak masalah saya lebih memilih kalau teman-teman bikin sendiri saya sampaikan kalau mau simpan pinjam minimal uangnya harus ada 2 miliar. Ya kalau kurang dari itu nggak usah. Ini bukan coba-coba. Karena teman-teman harus fokus di situ manajernya harus digaji minimal 10 juta. Ya pengurus juga digaji pengawas Gak juga sekarela, tidak bisa. Sekarela. bisa, kooperasi itu bisnis, iya. bisnis. ya Tuh. Supaya fokus. Saya di sini 3 juta. Siap, ini siap, siap, saya ulangi lagi, di Indonesia ini ada tiga badan, apa, struktur ekonomi ada badan usaha kan, ada BUMN, BUMN, dan kooperasi. Hanya kooperasi yang di dalam undang. Kan kita ini belum, belum, belum ketemu atau belum Sebelum orang banyak mengumpulkan modal gitu. No. Ya. Yang, yang kita lakukan seperti itu. Nah pelatihan tadi saya lebih teman-teman magang kemarin dari Makassar itu magang di sini untuk pembiayaan yang lain gitu. itu itu sama di Jawa Timur nggak usah perlu jauh-jauh teman jadi kita lebih nggak ada masalah kenapa di website kita kita terbuka neraca juga saya pampang di situ untuk kita sama-sama ketahui dari penelitian Pak Bagio Dr. Bagio webinar kita di Indonesia penelitian beliau itu operasi ya ada tujuh model operasi dan itu masing-masing punya karakteristik tersendiri. Dan kalau saya sampaikan sebenarnya, Pak Iwan, ini kita agak berbeda sedikit, KSP ini paling bisnis yang paling gampang. Paling mudah ya? Paling mudah. Cuman tadi, jangan serakah. Iya, betul. Ya makanya tujuh, selalu kona'ah. Perlakukan anggota seperti apa kita ingin di Kalau kira-kira kita nggak bisa bayar, itu mau nggak sih ditagih? Kalau kita nggak punya uang, usah lah, nggak mau ya. Buku itu ada itu, di buku yang saya buat itu, kalau orang pas ditagih begini, treatmentnya apa? Jadi jangan memaksakan, ini kita dengan kooperasi syariah ini, bagaimana praktek simpan pinjam pembiayaan syariah itu secara jujur. Secara jujur. Coba, ada 5 mitigasi resiko. Artinya apa? Kalau orang sudah nggak bisa bayar, nggak usah ditagih juga, boleh dicadangkan kok. Ya, kadang itu banyak, lima itu. Koperasi ada PPAP di bank, ada CKPN, kan? dalam menentukan best lending rate ada premium risk, ya kan? Apalagi itu macam ada lima. Saya lupa satu lagi, itu ada lima itu. Gitu. Tapi dalam koneksi, dalam dalam ini, bang, mereka kadang pakai trik seperti di Depok, nih. Ada salah satu kooperasi, eh, jadi eh, orangnya itu sengaja ya udah gue nggak bisa bayar tenang aja gitu bang kooperasi nah yang seperti makanya saya bilang tadi pendidikan kooperasinya harus benar ya jadi jangan jangan kita ada dua ada dua hal ini orang kalau kita berikan orang pembiayaan jangan serta merta langsung diberikan harus ada pelatihannya di buku itu ada minimal tiga hari ya hmm. begitu juga orang nabung Orang mau naruh uang 10 miliar langsung tuh kita giler gitu ya. Hati-hati. Ya, ini pemburu rente itu. Karena kan biasanya margin di kooperasi kan lebih besar. Maka di kami kemarin tuh nggak ada ras. Karena orang mau nabung Oke. di sini kita Bapak tujuannya apa nabung di sini? Kalau cuma mau ngambil keuntungan salah. Ya, maka di sini siapapun yang punya deposito Simpanan berjangka kalau di kooperasi ya namanya supaya paham semua itu kita kalau dia ambil sebelum jatuh tempo itu kita cas 10 persen enak aja Wah. kan? Oh iya bener nitip doang berarti iya. senatnya nitip doang berarti kan dia bukan gotong royong untuk saling bantu ya padahal surat Al Qur'an surat Al, al Hasr ayat 7 kan agar harta jangan hanya beredar di antara orang kaya saja ya. Kalau kita taruh uang di sini yang kita biayai, orang-orang yang tidak bisa akses ke bank, ya hidupnya berjalan dengan baik. Bayangkan betapa keberkahan yang terjadi. Itu kita yakini, sekarang Pak Iwan kita sudah 99% persen yang bayar. Tanya koperasi lain masih main di angka 60-70 itu, betul, betul. ya kita jadi saya tanya di... betul. <laughs> siap, ya, siap, kita percaya betul, iya, kita percaya betul tentang sedekah itu, ya, sedekah dan berikan kemudahan kepada siapapun yang kesulitan. Ya, duitnya Siap. banyak nggak mesti dikit dari kita kita cari gitu kita hanya jalan aja itu. Itu kita sudah di level itu keyakinannya. Ini ini yang harus kita pahami. Nanti saya pabrik bioetanol jalan teman-teman lihatlah. Ya, oh. Apa, pabrik mie bisa kita ada dua ribu orang. Kalau semua beli mie di kita nggak perlu jual keluar kan? Iya, betul. Balik modal. Pusat ya. pul tadi aja. Seribu aja keuntungannya, 250 juta sebulan tuh keuntungannya. Cuman pencet tombol doang kan. Ini potensi yang hilang selama ini gitu. Nanti ya. digaji yang kerjainnya digaji gitu. Ada juga yang dibagikan sebagai SHU. Ya. Itu yang kita lakukan Pak Iwan dan semua. Saya rasa itu. Siap. Siap, silakan uh, nanti Bapak. kita silakan kalau mau muagang mau apa kita silakan. Yang ya, ya. Perik. pandemi jadi aja ya jangan jangan lama-lama takut pandemi takut mati ya sama corona takut sama Allah nggak takut ya. Siap. Terima kasih bang. Baik. Ya. Uh, Bapak Ibu sekalian acara ini kita uh, kita selesaikan jam 10.30. Ada 21 menit lagi. Nah ini pertanyaan dari Pak Tahmid ini, Pak Tahmid Ya. Bagaimana rujukan koperasi yang sudah berjalan sukses, Pak Kamar Apa rujukan gimana maksudnya itu? Ya rujukan badan usaha koperasi yang sudah berjalan sukses karena mereka sudah mengembangkan usaha di luar apa usaha konsumsi seperti sembako. Atau Pak Tahmid Swega mau menyampaikan pertanyaan langsung? silakan Pak Silakan, saya kurang paham ya. Maksudnya sukses gimana itu? Pak Tahmid Swega Tadi saya lihat ada emang. Tapi kalau maksudnya begini, ya tadi hampir sama pertanyaan dengan Pak Maris tadi itu. Simpan pinjam, saya lagi, simpan pinjam itu tidak boleh Main di bisnis selain simpan pinjam. Kalau mau main ke sektor lain, itu kumpulkan modal baru. Gotong royong lagi modalnya. Ya, karena sudah simpan pinjam, misalnya ada anggota udah 10.000 kan? 10.000 ini pasti butuh beras, butuh apa segala macam minyak goreng. Ya, wah ini satu potensi kita, kita bikin sektor real gitu kan. Patungan lagi modalnya. Gitu. Siapa yang mengelola? nanti seleksi yang kompeten ya kalau nggak bagus ya pecat ganti yang lain gitu terbuka harus transparan Nabi kan mengajarkan sifatnya sidik amanah tablik patona ya harus transparan itu baru kooperasinya maju jangan tadi tergiur misalnya malah pengurusnya yang main jadi penguras dia kan ya jangan ini apa kita ini teman-teman nih mohon maaf kan saya juga pernah sales ilmu jualan produk apa kita digaji dengan kalau target tercapai bulan ini dapat P sekian persen bulan depan targetnya bukan segitu naik lagi itu target p nya tetap sekian persen gitu kan mau kita terus terusan begitu kenapa nggak kita bikin pabrik pakan ternak kenapa kita nggak bikin pabrik apapun yang bisa kopi misalnya di Sipirok sana kan banyak kopi itu bikin KP-nya di mana-mana. Jangan, kenapa nggak KP-nya masuk misalnya ke sebuah pom bensin? Jangan itu mulu yang itu kan, yang hijau-hijau itu. Kalau teman-teman nggak -teman mau tunggu kami aja, saya udah mulai KP-nya soalnya. Itu Pak Malik, silakan. Kalau maksudnya tadi, kalau sudah sukses itu ya sebenarnya memenuhi kebutuhan anggota gitu memenuhi kebutuhan anggota apapun kita jual gitu. Ini satu lagi Pak Kamal. Ini ada pertanyaan dari Bu Linawati. Bagaimana kalau anggota itu pindah ini Pak, pindah dari apa? Pindah ini Pak, koperasi dari kabupaten pindah ke provinsi dan sempat miskomunikasi tidak setahun wajib setahun. Apakah saldo koperasi tetap utuh atau terpotong Pak? dari ada yang terpotong kalau kooperasi yang benar nggak terpotong. Dan, dan di kami itu ya, ini untuk Pak Iwan juga nih, di kami itu tidak ada, semua anggota tidak wajib bayar supaya wajib tiap bulan. Yang wajib bayar setiap bulan itu yang punya apa, yang punya simpanan, yang punya pembiayaan atau pinjaman yang wajib. Kalau nggak punya pembiayaan nggak, nggak ada kewajiban. Dan sebenarnya kewajiban simpanan wajib ini ini adalah tanggung jawab bersama tadi. Gak ada yang dipotong, mau pindah kemana juga, dan perlu badan hukum kooperasinya harus primer nasional. Jadi kalaupun pindah dia tetap keanggotaannya. Orang kita juga punya anggota kok di Jepang. BMI punya anggota di Jepang, di Medan juga ada, di Jawa Tengah, di Jawa Timur juga ada Pak Muaris yang belum. Jadi, Pak Malik. Baik Pak Kamal ini satu lagi Pak ini pertanyaan siap. dari Pulungan. Bagaimana step-step <laughs> Pak? Step-step singkat kalau mau membangun kooperasi Pak? Mau kooperasi apa dulu? Uh, atau langsung saja Pak ya Pulungan silakan uh, langsung ditanyakan saja Pak. Eh uh, Ayar Pulungan. Iya Pak. Ah siap ini Bisa. Pak Ayar Pulungan. Ya mungkin kalau kalau di Mandeling kan Udah ada kopi gitu Pak, kalau hmm. saya di bidang mungkin uh, uh, lebih ke bidang perikanan gitu, atau tambak lele gitu Pak, gimana hmm. Pak? Kenapa nggak ikan lele atau merah itu yang kau bikin tambak? <laughs> gimana Pak? Ikan sungai itu, batang gadis lelan, kalau batang oh. natal kan ada garing, ada merah itu kan? Iya. Kenapa iya, gak Pak. itu didampingi jadi kooperasi? Jadi ada Hello. ada di ada di Banyumas, Banyumas kalau masalah Koperasi Nira. Koperasi Gila, Nira, Nira, peritaan oh. para angkat. Oh, iya. iya, Pak. Iya kan? Mm. Ya, stepnya itu ya kita mau ngapain dulu? Tentukan dulu bisnisnya apa. Ya, setelah tentukan bisnisnya siapa-siapa yang mau terlibat. Bikin aturan mainnya. Ya, begitu. Buat atau mainnya, baru kita bicarakan, kita butuh modal berapa gitu. Coba Nanti gula, di... gula, gula merah dari sumut itu, itu pasarnya lumayan bagus loh, karena dia kemasannya beda dengan yang lain. Kan, kalau iya, di Jawa iya. ini kan kecil-kecil tuh, yang kecil-kecil. Pak. Ya. Nah, ikan-ikan tadi juga, kalau teman-teman tahu sekarang kan banyak tuh peminatnya, ikan sale itu kan, iya. Kan Kenapa nggak dibudidayakan di sana? Di sungainya misalnya. Jangan nunggu pemerintah kelamaan. Dia nunggu anggaran lama itu. Hmm. Dianggarin sekarang belum tentu disetujui tahun 2021 kan? Bapak. Gotong royong aja siapa yang komitmen, bisnisnya apa, tentuin. Nanti kalau sudah tahu siapa pengelolanya, komitmennya apa, baru cari modalnya. itu. Persis memberikan PT aja, cuman beda prinsipnya gitu prinsipnya untuk sama-sama ya, itu yang kita lakukan karena kalau sudah anggota sukses pengelola kooperasinya juga pasti sukses nggak ada cerita kooperasinya sukses anggotanya melarat tuh nggak jadi itu yang benar anggotanya sukses pasti kok pengurusnya juga sukses itu karena kalau pengurusnya sukses anggotanya nggak sukses itu berarti uang 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 anggota dipakai itu. Baik. Uang <laughs> anggota dipakai itu. Uh, Oke pak. Terima kasih pak gambarannya ya. dapat pak. Baik untuk pak Iwan Setiawan nanti personal aja ke Pak Kamaludin pak ya, terkait ini terkait uh, bantuan apa ini populasi untuk di sekolah. Oke Pak Kamaludin ada kata penutup pak. Oke jadi gini teman-teman semua. Uh, saya menyampaikan apa yang sedang kami lakukan dan perjuangkan. Saya sudah sangat yakin betul siapapun kita bisa melakukan ini. Ya, Yang paling penting sejahtera bersama. Sejahtera atau sukses sendiri itu biasa. Tapi kalau sukses sama-sama, itu baru luar biasa. Caranya lewat kooperasi. Ya, Selalu bersyukur, surat Ibrahim ayat 7, dan Kona'ah. itu mengelola kooperasi. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, insya Allah, ya kita pun akan sukses kooperasinya. Kalau teman-teman tahu sekarang, ya pada saat kita 2013 mau jadi kooperasi, aset kita itu cuma 80 miliar. Sekarang sudah 650 miliar. Ya, saya juga nggak tahu itu uangnya dari mana ya tadi orang-orang masih kesulitan nggak bisa apa banyak yang nggak bayar kita ternyata sudah 99 jadi yakin dan percayalah bahwa lillahi mafis samawati wa kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi al-baqarah 284 ya al-maidah ayat 2 tahun tolong menolong gotong royong bikin kooperasi untuk berjuang bersama nggak perlu minta sumbangan di pinggir jalan bangun masjid ya kami sudah puluhan lah masjid kita bantu gitu. Ya. Dan jangan juga sesudah ini nanti banyak ngajuin proposal. Biasanya habis webinar begitu Pak Iwan, banyak proposal masuk. Ya, bukan begitu caranya. Yang benar adalah apa? Kita cari dengan komunitas kita. Saya tadi bilang impact 1000 sebulan, 1000 seminggu, wakaf 2000 seminggu, terkumpul 8 miliar. Dan jangan serakah itu ya bukan uang kita itu itu uang umat yang harus kita kelola dengan baik itu jadi kalau teman-teman mau semua bikin koperasi ini kapitalis itu minggir di Pakistan itu ada rumah sakit yang bayarnya cuma 10.000 ribu kalau dirupiahkan itu penyakit masuk dokter umum dokter khusus 12.000 ribu kalau di kita itu kalau nggak punya duit nggak bisa berobat udah di IGD juga pulang itu. Ini harus kita lawan. Itu kapitalis. Ya. Kami sudah mencanangkan itu. Tunggu aja. Kalau teman-teman nggak -teman mau. Tapi masa mau jadi penonton terus? Jadi pelaku. Saya saya DO di IPB kok bisa masa teman-teman nggak -teman bisa? Ijazah IPB-nya itu diploma saya itu. Ya, ini agak sombong uh, uh. dikit nih, agak sombong dikit. <laughs> Bukan sombong sih saya. Gotong royong, ayo semua bisa, ya teman-teman kalau mau serius, ayo cari duitnya. Banyak duit di sana, cuman cara cara ngeluarinnya kita nggak bisa. Malik, ayo bikin, kuasai itu. Ya, nih Malik, ini tidak kebetulan Malik punya, saya luar biasa punya pemikiran bikin begini ini nggak kebetulan Malik ini harus di follow up ya harus dilanjutkan mohon maaf saya saya tertantang bayangkan itu apa pabrik mie siapa sih yang bikin yang kerja di bikin pabrik mie kan saja di IPB saja di ITB saja di UI kan kenapa nggak kau bikin mie sendiri ya saya sudah bikin nih kita ambulan orang gratis di sini ya rumah sakit kan ambulannya udah ada tinggal rumah sakitnya itu ya saya rasa itu Pak Malik saya saya terlalu semangat ini mungkin teman-teman menganggap apa nggak logis tapi saya sudah praktekkan pokoknya siapapun di sini yang nggak bisa bayar karena dia miskin itu kita sedekahin al baqarah 280 baca itu ya nggak rugi nggak nggak rugi itu Cuma labanya berkurang aja itu Pak saya rasa. Ini pertanyaan penutup, Bang. Satu lagi, Bang. Ah, ada lagi. Bagaimana cara BMI mengumpulkan dana wakaf sehingga dapat membangun masjid dan sekolah Islam? Sekaligus pertanyaan penutup ini, Pak. Ya, itu yang tadi saya bilang. Kita ajak semua berwakaf. Ada, ada wakaf itu ada dua. Wakaf melalui uang dan wakaf uang. Wakaf uang itu biasanya misalnya ada orang punya uang. Taruh di sini, misalnya satu miliar untuk setahun. Tahun depan diambil kita boleh pakai untuk pembiayaan yang duafa misalnya kan. Wakaf melalui uang itu kita patungan, nanti kita buat cita-citanya apa. Jadi kita sekarang ada bikin masjid, rumah sakit, sekolah, dan sawah kan. Nah setiap orang, dua, dua, tiap minggu dia store 2000. Nanti kita keluarkan sertifikatnya setelah 1 juta gitu. Ada yang wakaf 100 juta, ada. Itu beli sawah gitu kan. Jadi patungan. Tadi watang awal lebih birri watakwa dua ribu sekarang itu coba kasih ke anak-anak juga marah anaknya kasih dua ribu jajan coba dikumpulin tuh di tiap rumah ya modalnya juga begitu dua ribu nanti seminggu kumpulin setor ke koperasi gitu itu yang kita lakukan kan kita ketemu tiap minggu kalau ada anggota satu kumpulan itu ya tadi dua ratus ribu kan dua ratus juta kan sebulan itu kalau semua bayar ya 50% bayar kan lumayan. Caranya gitu Pak Malik. Siapa Pak. Uh, terima kasih kepada Pak Kamaludin penjelasannya. Semoga uh, diskusi kita ini menambah apa namanya menambah semangat gotong royong kita antara satu sama lain. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Ini tersebar dari seluruh Indonesia ini, Pak. Bukan hanya ya, 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 ya. dari Sumut. Itu Yau, Jambi, Palembang, Kalimantan, Sulawesi, Ya pak, nanti akan kita kirimkan. Iya kan uh, kita juga dari 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 apa dari Filipin, dari Bangladesh, dari India sudah dibanding ke sini. Siapa siapa? Ya pak ini harus kita apresiasi sebesar-besarnya pak. Nanti untuk sertifikat akan kita kirimkan ke masing-masing email dari peserta. Kemudian sama feedbacknya, mungkin ada masukan dan saran untuk perbaikan kita ke depan. Saya kira uh, cukup Pak Kamarudin dan uh, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas uh, perhatiannya. Dan untuk jika ada perubahan nama di sertifikat bisa mengontak kita, mengontak panitia. Uh, misalkan ada perubahan di nama di sertifikat. Uh, terima kasih Pak Kamarudin atas sininya. Pertama, mohon maaf ya, kalau ada kurang berkenan ya. Terima kasih ya, Pak. Japri ya, Siap, 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 siap. siap. Capri, Capri. Oke, okay, Pak <tip> Maris, Mas Maris, maris ada nomornya. Capri juga itu. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah, yeah. Siap, siapa, siap, siap, siap. Yeah, ah, terima, terima kasih banyak. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan hari Koperasi. Selamat hari korporasi ke tujuh puluh tiga. Ya, dekopin, dekopinnya ada dua. <tip> siap, 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 siap. Iya, iya, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh